Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi sahabat tani. Jangan lupa nyanyi, semoga berkah hari ini. Dan ini adalah jenis alpukat yang kami kasih nama SP1, mungkin teman-teman masih ingat. Dan ini alpukat yang kami kasih nama SP2. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 7 November alpukat SP1-nya sudah matang ya. Nanti kita akan review bareng-bareng seperti apa daging dalamnya dan juga rasanya. Namun sebelumnya kita timbang saja dulu untuk berat yang sudah matang ya. Oke, sebentar saya rekam ini supaya teman-teman juga tidak penasaran. Nah, ini berat matangnya 712 gram. Oke, dari berat awalnya 787, berarti ada sekitar 70 gram penyusutan saat proses pematangan ya. Dan sebelumnya kami kasih informasi sedikit buat teman-teman sahabat tani. Jadi untuk jenis alpukat jumbo itu akan sangat sulit sekali mendapatkan karakter mentega atau daging buah yang kuning ya. Nah, ini kalau misal pun ada jenis alpukat jumbo yang dagingnya berwarna kuning dan kadar minyaknya tinggi, itu benar-benar alpukat yang super premium. Dan oke, teman-teman, kita belah alpukatnya dan ini tangkainya masih menempel di buah alpukatnya. Ini memang sengaja tidak kami pangkas, kami sisakan sedikit. Nah, ini seperti ini tangkainya. Untuk waktu pematangannya itu butuh 2 minggu ya untuk jenis alpukat ini, karena mungkin faktor ketika kami petik itu kurang tua, karena memang sengaja kami petik dengan kondisi masih agak muda supaya tahu tingkat. Ini luar biasa teman-teman, ini dalam sekali ini. Nah, seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Is luar biasa, mantap sekali. Namun untuk dagingnya kuningnya tidak terlalu kuning ya, tapi sudah luar biasa ini untuk jenis alpukat jumbo dengan karakter daging berwarna seperti ini. Menurut saya ini sudah luar biasa. Nah, untuk bijinya lumayan gede. Agak susah ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kelebihan daripada alpukat ini adalah bisa matang sempurna. Ini teman-teman bisa lihat pucuknya pun tidak membusuk. Ini bisa matang sempurna ketika dipetik dengan kondisi belum tua maksimal atau kondisi masih agak muda ya. Ini luar biasa, jarang sekali jenis alpukat jumbo memiliki karakter yang seperti ini. Dan oke, teman-teman pecinta dan juga petani buah alpukat, langsung saja ini saya akan mencoba mencicipi seperti apa rasanya. Kalau dari tekstur warna daging buahnya, menurut saya nggak kalah sama alpukat beruang. Kita coba sedikit saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kulitnya tergolong tipis ya. Ini kulit tipis. Lumayan manis. Kadar air tidak terlalu tinggi, meskipun buah alpukat ini kami petik di kondisi masih agak muda. Tidak ada pahit. Dan ini kurang ya, karena kebetulan saya lapar juga teman-teman. Tapi tetap tidak akan mempengaruhi rasa.
rasa tidak akan berdusta ya. Masuk, ini menurut saya masuk untuk dikembangkan teman-teman. Dan ini buat teman-teman seller yang mau order alpukat SP1 dan SP2, bisa hubungi admin kami di Instagram di bawah ini. Nanti sebisa mungkin dan secepat mungkin admin akan membalasnya, tapi dengan syarat minimal order ya teman-teman, karena banyak juga ini teman-teman pecinta buah alpukat yang DM kami mau minta dikirim alpukat dengan 5 kilo, 1 kilo atau dengan kapasitas ecer ya. Namun mohon maaf karena jarak kami dengan jasa paket itu, jarak rumah kami dengan jasa paket agak jauh, dan juga waktu yang masih berbenturan karena dari pagi kami berangkat pulang sore. Jadi untuk ecer mohon maaf kami belum bisa untuk saat ini. Namun untuk grosir dengan minimal order insya Allah akan kami kirim lewat bus ya, atau via bus. Nah, jenis alpukat yang kami kasih nama SP1 ini, saya yakin karakter daging buahnya bisa lebih kuning ketika dipetik di kondisi buah tua maksimal ya. Karena kami petik belum tua maksimal pun sudah nampak warna kuningnya. Dan jenis alpukat yang satu ini rata-rata kami temukan pohonnya di ketinggian 800 mdpl. Jadi kemungkinan jenis alpukat ini adaptif di 300 sampai 900 mdpl. Nah, ini sekalian saya mau bahas yang kemarin nanya kau sahabat tani. Ini masih ada promo dan bisa DM Instagram kami. Nah, oke. Okay. Dan oke. Mungkin cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.